Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai, menjelang Hari Raya Idul Adha, kenali 6 penyebab kolesterol tinggi. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info dari channel ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, di Indonesia identik dengan membakar sate daging sapi atau domba dari kurban. Hal tersebut bisa berbahaya karena dapat menjadi penyebab kolesterol tinggi. Pasalnya, makanan yang dikonsumsi sangat berperan penting untuk mencegah kolesterol tinggi. Selain itu, penyebab kolesterol tinggi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya, kurang berolahraga. Kolesterol tinggi umumnya sering dijulukin penyakit orang tua atau orang yang memiliki berat badan lebih. Namun, ternyata kolesterol tinggi juga dapat menimpa anak muda bahkan orang yang bertubuh kurus sekalipun. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kesehatan tubuh Anda sendiri, salah satunya dengan menjaga kadar kolesterol tetap normal dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Merangkum dari NHS, terdapat beberapa faktor penyebab dan risiko kolesterol tinggi. Penyebab kolesterol tinggi tersebut diantaranya 1. Pola makan tidak sehat. Kebiasaan makan tidak sehat juga berpotensi menjadi penyebab kolesterol tinggi. Pasalnya, makanan tidak sehat akan menyebabkan kadar kolesterol dalam darah meningkat. Contohnya, Anda terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang kaya lemak jenuh, gula, alkohol dan makanan tidak sehat lainnya. Daripada mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, lebih baik konsumsi makanan yang kaya akan protein. 2. Malas bergerak. Mungkin sebagian orang tidak menyadari bahwa malas bergerak juga dapat menjadi salah satu penyebab kolesterol tinggi. Apalagi jika Anda malas bergerak dan sambil mengkonsumsi makanan tidak sehat, lemak akan menumpuk tidak terbakar oleh aktivitas sehingga akan menimbulkan kolesterol tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, mulailah bergerak dan lakukan berbagai jenis olahraga agar tubuh menjadi lebih sehat. 3. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan juga dapat menjadi penyebab kolesterol tinggi. Kenapa? Karena biasanya tubuh yang memiliki berat badan berlebih menjadi salah satu tanda banyaknya kadar lemak. Oleh karena itu, hal tersebut juga bisa menjadi faktor penyebab kolesterol tinggi. Lebih buruknya lagi, kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung akibat kenaikan kolesterol. Agar hal tersebut bisa dihindari, mulailah berolahraga agar lemak di dalam tubuh terbakar dan berat badan terjaga serta menjadi lebih ideal. 4. Merokok. Kebiasaan merokok juga bisa menjadi penyebab kadar kolesterol tinggi. Hal tersebut dikarenakan rokok mengandung zat yang dapat menyebabkan penumpukan kolesterol jahat di dalam tubuh. Jika kadar kolesterol jahat kian menumpuk, hal tersebut akan meningkatkan risiko penyakit lain seperti serangan jantung dan stroke. 5. Pertambahan usia. Salah satu faktor penyebab kolesterol tinggi adalah bertambahnya usia. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan fungsi dan metabolisme tubuh kian menurun. Oleh karena itu tidak heran cukup banyak orang lanjut usia memiliki keluhan kadar kolesterol yang tinggi. Namun perlu diperhatikan, tidak semua orang yang lanjut usia pasti atau akan mengalami kolesterol tinggi. 6. Memiliki penyakit tertentu. Kolesterol tinggi juga dapat disebabkan oleh riwayat penyakit yang Anda miliki. Pasalnya, ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan atau berpotensi membuat kadar kolesterol dalam tubuh Anda tinggi. Beberapa penyakit yang berpotensi meningkatkan kadar kolesterol tinggi diantaranya seperti diabetes, gangguan liver, masalah ginjal, tekanan darah tinggi dan gangguan kelenjar tiroid. Oleh karena itu jika Anda harus lebih berhati-hati dan mulai menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit.